Oke guys, masih di channel Wanda Panda guys. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai ini guys, ada ide kreatif dari serbuk kayu guys. Ini ternyata ada keunggulan dan kelebihan atau manfaat yang luar biasa guys dari serbuk kayu ini guys. Nanti kita akan lihat keajaibannya guys. Nah, ini tangan kita bersih ya. Kita akan kotori dengan oli atau dengan lumpur segala macam ya guys. Ini auto sangat susah dibersihin guys tangan kita guys. Ini saya akan oles-oles kotoran dan kerak-kerak oli ya guys. Ini auto sangat-sangat susah ketika dibersihin guys. Nanti kita akan coba pakai. Nah, ini tangan kita lumuri dengan kerak-kerak kotoran. Pokoknya semua kotoran kita basahin tangan kita atau kotorin ya guys. Kita akan lihat si keajaiban serbuk kayu guys. Kita akan coba bersihin pakai serbuk kayu dan lihat guys keajaibannya guys. Kok keren banget pokoknya guys. Nah, ini di depan keran kita akan lihat ya. Kita akan pakai serbuk kayu ini guys dan secuil sabun dikit aja guys. Sabun cukup dikit, kalau pakai sabun auto menghabiskan banyak sabun ya guys. Nih, kita akan coba cuci tangan kita digosok-gosok pakai serbuk dan sedikit sabun guys. Ini cuma secoil aja guys. Ini lihat guys hasilnya guys, karena ini auto akan menempel banget ya guys jika tidak menggunakan serbuk kayu guys. Ini salah satu tips ya. Ya teman-teman, tangannya kena lumuran oli dan sangat susah untuk dibersihin, bisa memakai serbuk kayu nih guys. Masih agak kotor ya, kita bersihin lagi. Ini cukup kita sikat-sikat atau digosok-gosok pakai serbuk kayu dan sedikit sabun tentunya guys. Ini auto tangan kita sangat-sangat bersih guys. Ini tinggal dikeruk-keruk karena dia kayak sekap juga guys. Ini serbuk kayu sangat-sangat efektif ya dalam membersihkan tangan kita ya dari lumuran oli guys. Ini sangat gampang dan sangat-sangat mudah banget guys. Ini tinggal digosok-gosokin kayak gini guys. Ini kita kasih lagi dikit ya, tinggal kita gosok-gosokin doang guys. Wow, auto sangat mudah guys. Nah, kita gosok-gosokin kayak gini ya, ini sangat-sangat gampang banget guys. Nah, kita tinggal digosok-gosok ya. Ini auto, lihat guys, auto bersih secara sempurna dan keren banget guys. Wow, ini seperti tidak menempelkan di oli guys tangan kita guys. Wow, pokoknya auto sangat bersih dan rekomendasi banget guys jika kita berhubungan dengan oli atau kotoran yang susah dihapus atau susah dicuci ya guys. Ini juga sangat menghemat sabun ya guys. Ini cuma secuil aja sabun yang kita butuhkan guys. Ini cukup dengan serbuk, dia seperti sekap guys, auto langsung bersih ya guys. Nih, ini serbuk ini sangat-sangat bermanfaat ya guys. Pokoknya ini salah satu rekomendasi buat teman-teman yang bekerja di area yang kotor guys. Nih, keren ya, sangat bersih dan yang kalau kena minyak juga bisa guys pakai serbuk auto bersih nih guys. Wow, pokoknya semoga bisa dicoba di rumah dan semoga video ini bermanfaat ya guys. Jangan lupa juga buat dukung kita, like, share, subscribe, biar Wanda Panda lebih semangat lagi guys dalam membuat video-videonya. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Oke, dadah.